Hai Sobat Kreatif, kembali lagi bersama Andi A. Oke teman-teman, kali ini aku mau buat video reaction video kompetisi aku kemarin. Jadi ceritanya kemarin itu ada perlombaan kompetisi dari perusahaan Royal Canin dari makanan kucing. Nah, jadi mereka itu membuat kompetisi video pendek untuk setiap karyawan S Hardware. Nah, jadi aku ikut serta tuh bikin video kompetisinya. Jadi video kompetisi ini dari Royal Canin, kompetisi video dia mendapatkan hadiah saldo OVO senilai Rp250.000 untuk 30 video terpilih. Nah, jadi syarat dan ketentuan dia dengan tema aktivitas di toko selama pandemi. Jadi kita membuat video kita, aktivitas kita selama di pandemi itu ngapain aja. Nah, pas lagi sekarang nih corona, jadi kan aktivitas kita tuh nggak banyak, paling di rumah-rumah aja. Jadi kita itu membuat video aktivitas apa yang selama ada di pandemi. Nah, terus yang kedua, harus terlihat brand Royal Canin. Berarti kita semacam endorse produknya ya. Kita endorse produk Royal Canin-nya. Terus durasi maksimal video 30 detik. Videonya 30 detik. Berarti videonya seperti Insta Story ya, 30 detik. Nah, jadi kita harus membuat video pendek temanya aktivitas selama pandemi, terus kita harus tampilkan produk Royal Canin. Lanjut, format video harus landscape. Landscape berarti videonya harus seperti ini. Kalau gini kan dia portrait. Nah, jadi kalau landscape seperti ini. Terus batas pengiriman video maksimal hari Kamis 29 Oktober 2020. Nah, ini yang kemarin ya. Terus kirim video Anda ke alamat Spotify SPTV Royal Canin 2020@gmail.com dengan subjek email cabang S dan judul karya. Jadi ini teman-teman, ini video kompetisi dari Royal Canin kemarin. Jadi aku ikut partisipasi ke lomba. Jadi ini video yang kemarin yang aku tampilin, yang aku buat. Kita putar dulu ya. Dia syaratnya 30 detik. Oke, kita putar. Oke, ini dia. Aku buat judulnya dengan judul dia Rangkul Aku. Terus temanya ya seperti itu, kegiatan selama pandemi. Oke, kita putar. Setahun sudah kita menjalani hidup dengan cara yang baru, rajin cuci tangan, menggunakan masker, pakai face shield. Namun kita juga harus tetap jaga jarak. Sejujurnya hati ingin berkata, rangkullah aku. Oke, videonya segitu aja. Singkat ya, 30 detik doang. 30 detik itu setengah menit. Ya, setengah menit. Nah, video ini aku buat ya di lokasi di tempat aku kerja di toko. Nah, di sini aku terangkan temanya pandemi. Terus hampir sudah setahun kita menjalani hidup aktivitas kita. Kita itu selama bekerja selalu menggunakan masker, sering cuci tangan, dan selalu menggunakan face shield. Terus kita itu juga harus menjaga jarak minimal itu 1 meter, ya maksimal 2 meter dari jarak kita ke jarak customer. Jadi tahun 2020 ini cukup sulit ya teman-teman. Rasanya berbeda begitu. Biasanya kita itu
sering berjabat tangan, berdekatan, bercanda ria, saling merangkul. Namun di tahun 2020 ini kita banyak cobaan, kita harus jaga jarak. Orang yang kita sayang itu gak sembarangan kita sentuh. Jadi videonya aku buat seperti ini. Dimulai dari scene di kamar mandi, cuci tangan di keran. Lalu aku menggunakan masker, terus menggunakan face shield. Memang itu sih kegiatan kita tiap hari kalau selama pandemi ini. Terus kita melayani customer itu, kita ya bagaimana ya, kita hanya bisa menjaga jarak ya minimal 1 meter. Padahal kalau bisa ya kita itu melayani customer itu dengan kalau bisa seperti keluarga gitu. Namun karena pandemi ini, kita untuk saling menjaga satu sama lain, kita harus tidak bisa berdekatan. Jadi video ini 30 detik tapi bisa memberikan makna yang banyak. Nah itu dia uniknya, kita bisa membuat video 30 detik ini tapi kita memberikan arti yang cukup panjang. Nah ini adalah video yang aku ikut sertakan di kompetisi Royal Canin kemarin. Dan ya, video aku terpilih salah satu yang terbaik. Dan aku mendapatkan hadiah OVO senilai Rp250. Lumayan tuh dapat uang jajan dari ikut kompetisi. Terus kita langsung di WA dari pihak vendor ya, pihak vendor Royal Canin. Kita diberitahu bahwa menang. Terus kita diminta nomor OVO. Nah, mereka mengirim sejumlah hadiah Rp250.000 ke OVO saya. Nah, cukup bahagia sih. Aku bisa dapat ya hadiah memang enggak seberapa, cuma Rp250.000. Cuman kan yang senangnya itu video kita, karya kita itu bisa menang gitu. Dari kalau di toko S1R itu di seluruh Indonesia ada sekitar 200-an lebih toko. Berarti salah satu toko yang terbaik itu berkarya adalah kita. Jadi itu cukup membanggakan sih. 250.000. Jadi 250.000 itu aku bagi-bagi. 100.000-nya aku belikan donat 100 piece, 100 biji ya. Aku belikan donat 100 biji. Jadi aku bagi-bagikan sama karyawan lain-lainnya, sama teman-teman, makan bersama untuk merayakan kemenangan dari toko kita. Kalau toko kita itu kreatif, berkarya, dan jadi aku beliin 100 donat. Terus 50.000 lagi buat teman aku, dia bantu aku buat videonya pas bagian kameramen yang ngerekam. Jadi aku suruh dia untuk ngerekam pakai landscape tadi. Aku suruh dia ngerekam untuk ngedespek. Jadi sebagai pemerannya aku, dia kameramennya. Jadi aku kasih 50.000 buat dia. Jadi 100.000 buat aku. Senang sih hadiah 250, cuman senangnya tuh puji Tuhan lah. Semoga dengan seperti ini, adanya seperti kompetisi ini, membuat kita semakin semangat berkarya, berkreativitas, dan semakin berkreatif. Jadi aku buat video ini tanggal 1 Januari 2021 ya, sama tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2020 yang lalu itu banyak cobaan, bencana alam, kebanjiran, penyakit, wabah, semoga cepat berlalu. Semoga di tahun 2021 ini
kita bisa memperbaiki lagi ekonomi negara kita yang sepertinya udah hampir krisis, banyak pengangguran. Kita sama-sama berdoa di tahun 2021 ini semua kembali normal, berjalan lancar, dan cukup sedih sih di tahun 2020. Teman-teman aku juga banyak yang pengangguran. Semoga lapangan kerja kembali lagi buka di tahun 2021 ini. Harapanku kepada kita semua agar selalu menjaga kesehatan. Walaupun di tahun baru ini sepertinya kurang meriah ya dibandingkan tahun yang lalu, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kesehatan kepada Tuhan. Kita masih bisa dapat merayakan kecil-kecilan tahun baruan kita. Ya, walaupun tidak meriah, tapi setidaknya kita bersyukur dan bahagia. Dan semoga di tahun 2021 ini aku juga bisa lebih kreatif lagi membuat konten. Karena video aku itu udah 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, jadi udah dimonet. Nah, nanti kalau udah dapet duitnya baru kita tarik, kita minta pin adsense-nya. Jadi 2021 ini aku akan semakin giat buat konten. Aku akan memperbaiki video aku dari segi gambar, dari segi semuanya lah, suara mungkin yang juga masih tahap pemula, merekam juga masih pakai handphone. Ini aku tunjukin. Nah, ini dia. Masih pakai handphone. Aku merekam masih pakai handphone. Kamar aku juga berantakan ini. Lihat enggak? Jadi semoga kedepannya di tahun 2021 ini Tuhan terus menyertai kita, menemani kita, membantu kegiatan kita. Oke. Cukup sekian reaksi video saya. Hanya 30 detik sih, sedikit simple, cuman setengah menit. Tapi kita salah satu yang juara, jadi puji Tuhan lah, bahagia. Oke teman-teman yang ingin mengenal saya lebih dalam, lebih jauh, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Andi Art, dan share ke teman-teman yang lain. Berikan like kepada video yang bagus. Kalau menurut kalian videonya jelek, gak apa-apa, dislike aja. Dan boleh dikomentarin apa kekurangan di setiap video saya. Ya, saya pasti usahakan memperbaiki setiap kekurangan video saya. Untuk teman-teman dimanapun berada, sehat selalu, jaga kesehatan, jaga diri, tetap stay, jaga protokol kesehatan kita. Terima kasih, saya Andi, mohon izin pamit. Sekian, terima kasih. Sobat kreatif.